Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri. Tretan Madura TV sebagai bentuk eksplorasi dan aktualisasi seni, para seniman di Kabupaten Bangkalan menggelar wisata instalasi rupa dan kata yang dilaksanakan di Pendopo Pratanu Pemkab Bangkalan. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini cukup menarik minat masyarakat. Mereka antusias menyaksikan pertunjukan seni baik puisi maupun seni rupa yang dipamerkan di Pendopo Pratanu Bangkalan. Para pecinta seni yang tergabung dalam komunitas masyarakat Lumpur mengatakan wisata instalasi rupa dan kata ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat, terutama para pelajar dan mahasiswa, untuk mengaktualisasikan kesenian baik dalam bentuk kata dan rupa. Memang dikhususkan untuk masyarakat biar orientasi kesenian di Bangkalan ini samara. Apa aja yang dipamerkan atau dipertunjukkan? Macam-macam. Ada instalasi puisi, kemudian bedah puisi, juga yang terakhir pementasan monolog. Kameranya juga bagus-bagus, kreatif. Harapannya apa? Harapan saya cara seperti ini bisa continue ya, nggak hanya di bulan bahasa saja, jadi bisa untuk selanjutnya di acara yang lebih besar lagi. Dalam acara ini juga digelar pameran serta bedah buku karangan seniman Bangkalan Buyung Pambudi, Cinta di Kaki Bukit Bayun. Dari Bangkalan, tim liputan Madura TV melaporkan. Thank you.